juga cuy, dan kita sampai di Delawu Park ya. Kita mau sholat duhur dulu. Kita akan melihat-lihat tempat rekreasi Delawu Park yang ada di setelah Cemoro Kandang. Oke. Itu di masjidnya cuy, unik. Didesain kayak Ka'bah. Yang menjadi keunggulan dari Delawu Park adalah rumah rabbit, rumah kelinci. Mari kita ke sana cuy. Oh, ada domba cuy. Bisa buat nginap ya? Buat bisa iya. Buat inap. Iya, oh, ini iya. Yang bed 1, yang bed 2 di atas. Bed 2 di atas. Yang iya. Bed 1 berapa, Bu? Bed 1 300 dapat sarapan pagi. Oh, 300. Nanti 2 kalau apa? Bed 1, tapi kalau yang atas itu dapat 4. Oh, dapat 500. 500. Oh, tapi kalau yang ini, yang baru ini ya. 650. Oh, 650. Iya, yang oh, yang ini, baru yang itu ya. Ini. Oh, yang bawah ini. Oh. Itu 650, kalau yang atas 500. Oh, yang atas 500. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, monggo. Itu banyak domba, cuy. Banyak domba. Baunya tai domba, cuy. Ya. Tai domba. Ya lumayan lah, kita bisa nginap di sini. Ada burung. Ah, ada burung, Bu. Burung. 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 Ada burung. Burung merak bajakan. Kemana? Aku sedang mencari jati diri. Ngopo bapak. Panggilan kepada Mas Pandar segera lepasir ya. Ya, benar. Dan kita sampai di puncaknya cuy. Seperti ini suasananya. Wah, kalian gak akan nyesel karena sangat indah. Kalian bisa inap di sini jika kalian kecapean. Tuh, disediain lengkap penginapan, listrik, kamar mandi, TV dan semuanya cuy ya. Mantep cuy. Jadi di Delawu itu banyak sekali wahana-wahana, banyak sekali tempat rekreasi yang baru ya, dan pastinya bersahabat dengan kantong, dan juga pastinya nggak akan rugi kalian kesini cuy. Selesai. Satu.
Asem. Kita kena prank cuy, kita kena prank. Bolong cuy. Oke, jadi teman-teman jika udah kemari bisa komen ya. Aduh. Jika kalian ingin kemari, kalian juga bisa komen. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Thank you buat teman-teman yang udah sering ngikutin perjalananku bersama keluarga. Karena ini channel keluarga ya. See you in the next video.